Lo lagi Nexus. Oh! Ada juga Bayu Shah, ramailah yang menjadi pembuka stream. Oh, benda ni. Aksi ni Postpeed sedang berlaku. Oh, ini baru balik tempat sekali. Cowboy. Wow, kena. Tempatkan ada orang senang lebih tepat, lebih baik, lebih jitu. Berikan satu penjatuhan mencari yang kedua. Wow! Tapi Mika sebenarnya kedapatkan pemain yang seterusnya. Dua pemain Jetaxus bertaruburan begitu sahaja. Dua kejatuhan mudah yang diambil oleh Geekfest. Bersebelahan dengan TAE, ini mungkin akan menjadi satu aura yang menarik juga. Perlu untuk Tom mereka tangani selepas ini. Oh, goodness, ya! Makan yang baik daripada seorang snipe dari Ham. Hampir pecah kepala pemain tersebut dengan M24. Anda kata ini adalah AWM ataupun satu lagi TS, ya. Yeah. Circle memang ada masalah dengan TS. Tapi menarik dia kan, snap dia paling konsisten saya rasa dalam penggunaan sniper. Walaupun mungkin meta sekarang lebih kepada DMR, saya boleh katakan bahawa snap satu-satunya pemain yang betul-betul konsisten untuk menggunakan sniper. Loh, dengan newbie sekarang ini mencari ruang dan peluang, tapi malamnya newbie keluar. Mika betul-betul dah lock dah mata beliau ke arah tersebut. Pin VIP rata di tempat yang ke-16. Tapi lanjutnya tiba-tiba tinggal 12, Amy. Wow. MSG keluar, siapa lagi? G-Nexus berturut-turut sekarang ini. Kerataan berlaku tanpa kita sedari. Secret? Team Secret juga sama. Oh, secara tiba-tiba, begitu sahaja lesap. Crit VIP tadi nombor 16. Yeah. So, maksudnya dalam tempoh lebih kurang 5 saat, alah, kereta dia orang meletup. Masukkan lesap macam tu, Jamie, daripada muka bumi Wrangle ini. Ini mungkin benda yang akan inilah. Lah, ruginya TS. Akan jadi satu kesukaran lah lagi-lagi untuk peminat-peminat tim-tim yang ada di sini. Tak boleh nak tengok semua. Slade dapat jatuhkan tim AE, mungkin mereka boleh proceed untuk meratakan pasukan tersebut. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang kena... Oh, cantik, Alin. ...yang akan merana, tapi kejatuhan akan... Alah, api. Alah. ...tapi pada waktu ini, pembakaran telah pun dilangsungkan. Zilin terbakar, Mika berpatah balik ke belakang. Revival belum tu dilakukan, tetapi kita tahu revival ini akan membeli masa bagi tim AE untuk melakukan reset yang mereka inginkan. Oh, tapi Mika, dia macam dah tahu ada pali bagian kiri ini, jadi akan terus membalik satu lontaran bom tangan terlebih dahulu. Mungkin hanya untuk membeli masa untuk menggasak ataupun mengasak pemain-pemain yang cuba-cuba untuk melanggar mereka. Tapi itu TAE daripada tadi. Biarkan je, walaupun dia dah jatuhkan satu. Ui, kena pula. Yang terlampau agresif. Overcoming untuk berani. Oh, dia dapat balik. Namun untuk Geeks Lane, mereka tetap akan dapatkan juga pal yang berada di hadapan pemain ini. Jadi Geeks Lane mampu untuk reset kembali kepada tiga pemain. Sembilan Lin, Lin, ada Lin ada lagi, Lin ada lagi. Ya, mereka ada 9 mata singkir. Walaupun mungkin ramai yang meragui, oh, kalau UI tak ada, adakah Geekslate masih lagi akan perform? Ya, mereka masih lagi akan perform. Dan mereka masih lagi akan mengganas dengan satu lagi kejatuhan berjaya untuk mereka dapatkan terang tim AE. Dingos memerhatikan saja daripada bahagian jauh. Ini saya rasa adalah kali pertama selepas Sunhawk semalam kita lihatkan Dingos ada di saat-saat akhir. Dengan keempat-empat pemain mereka masih lagi hidup, tim AE ditekan dan ditekan dan ditekan. Satu lagi mata akan masuk ke dalam poket Geekslate. Mika ada 7 kill. Ada 7, dia seorang, dia ada 7. Mata singkir, Amy. Mika macam biasa menunjukkan kegarangan beliau untuk pusingan kita yang ketiga pada malam ini. Namun lihatkanlah Kenny. Let's go Lin, let's go Lin. Tidak berjaya. Mika pergi ke hadapan, diganggu pula daripada tempat daripada Meza. Dia tembakan penerusan daripada Kenny. Mencari Mika. Akhirnya mungkin Mika akan jatuh. Tetapi Zilin yang akan menjadi mangsa terlebih dahulu. Tidak menghasilkan Mika mempunyai sebarang first aid kit untuk digunakan pakai. Mika. Oh. Dia cuba tetapi tidak berjaya.